Semalam saya ada scroll-scroll lah TikTok. Macam Suha, scroll-scroll-scroll. Kita scroll-scroll-scroll. Scroll-scroll-scroll. Tapi yang saya scroll tu bukanlah TikTok saya. Itu TikTok Suha sebab saya tak main TikTok. Betul. Saya ternampaklah satu video ni di mana seorang wanita dia dirasuk. Kisahnya akaun yang saya tengok tu nama dia Miss Facts. So dia dah sharekan satu video dan video tu ada banyak part tau. Part 1, part 2, part 3 sampai part 6 ke 7 saya tak pasti. Jadi dalam video yang ada banyak part tu, saya dapat tengok yang seorang wanita ni dia dirasuk oleh jin. Banyaklah jin yang ada dalam badan dia tu. Macam-macam jin ada dan mereka adalah jin yang bukan beragama Islam lah. Jadi ustaz ni tanyalah macam-macam soalan. Kamu Islam ke kafir? Kamu kenapa kamu masuk badan dia dan sebagainya. Lepas tu jin-jin yang dekat dalam badan wanita tu pun jawablah pertanyaan ustaz tu. Last-last kali ustaz tu ajak semua jin yang merasuk tubuh wanita ini untuk memeluk Islam. Dan apa yang membuatkan video ni mendapat perhatian ramai adalah telatah ataupun reaction wanita tersebut yang dirasuk tu. Dia tak macam orang yang kena rasuk biasa tau. Biasa kalau orang kena rasuk ni kita tengok dia jadi agresif, dia jadi pemarah, ganas, suara akan berubah garau dan sebagainya. Tapi wanita ini dia punya perwatakan tu boleh dikatakan comel kan, macam cute. Sebab apa? Sebab cara dia bercakap dengan orang yang merawat dia ni macam seorang budak kecil yang memang comel lah, yang macam ya, yeah, kenapa? Macam tu lah, macam tu. Masa merawat tu adalah session pujuk-memujuk nak suruh jin yang dalam badan wanita tersebut untuk keluar. And jin tu punya reaction dia macam okey je. Dia tak degil, dia tak agresif. And kalau dia degil pun dia degil-degil comel je. Dia comel je sebab dia punya suara tu kecil. Lepas tu bila ustaz tu bagi macam assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia jawab normal je, relax je. Assalamualaikum. Disebabkan kecomelan jin tu, video tu telah pun mencapai views yang banyak lah. Ada satu part tu sampai 1.3 juta tak salah saya. And last sekali, akhirnya jin tu pun bersetuju untuk memeluk Islam. Jadi ustaz yang merawat wanita ini pun ajarlah jin tu cara mengucap dua kalimah syahadah. And dia pun ikut. And cara dia ikut tu pun comel. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Benda tu bagi saya tak seram pun. Tak ada yang menakutkan pun sebab dia tetap dengar apa ustaz tu cakap. Nak katalah kan, dah akhir-akhir zaman ni, jin pun dah bertaubat. Kita ni yang manusia ni, entah bila nak bertaubat. Terima kasih. Sudahlah, cakap terima kasih tau. Sama-sama. Ramai ni.